Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapur Mas Brewo. Kali ini kita mau buat minuman yang cocok banget dinikmatin pada waktu cuaca panas. Ya, kita mau buat Blue Ocean. Ini nanti mix atau campuran dari nanas dan juga lime atau jeruk lemon ya. Gimana? Mau tahu caranya? Langsung aja kita buat. Ya, di sini Mas Bre sudah siapkan 1 buah jeruk lemon. Ini kita cuma pakai setengahnya aja, karena nanti cuma buat 2 porsi aja. Dan ini kalau misalnya kalian nggak punya yang import, kalian juga bisa pakai jeruk yang lokal. Ini dipotong, nanti potongan ini kita bisa pakai untuk garnish ya. Ya, di sini kita parut bagian kulitnya supaya kita bisa mendapatkan rasa atau flavor yang kuat dari si jeruk lemon ini. Tapi jangan terlalu banyak, karena kalau kebanyakan nanti bisa pahit. Kemudian kita potong-potong seperti ini, sisa lemonnya. Kita kasih air sekitar setengah gelas ya, dan juga gula pasir 2 sendok makan munjung ya. Jadi dia nanti ada rasa asamnya dan juga manis, dia akan menyatu gitu. Kemudian bahan yang lainnya di sini kita ada biji selasih. Biji selasih ini supaya lebih cepat Mas Bri tambahin aja dengan air panas. Karena kalau air panas dia aduk-aduk sebentar aja, nanti dia sudah mekar ya, sudah jadi. Ya, dirasain kalau sudah oke, kita matikan, kita tunggu sampai dia dingin. Nah, di sini tadi kita saring dulu supaya dia lebih bersih ya. Kemudian ini Mas Bri kasih, biasanya kan dulu kita bisa pakai Pepsi ya, Pepsi Blue, karena sekarang nggak ada, kita pakai ini aja. Kita kasih pewarna makanan yang warna biru ya, sedikit aja, karena ini kan dia cuma setengah gelas tadi ya, kita aduk-aduk seperti ini ya. Di sini Mas Bri ada nanas madu, ini cuma setengah buah Mas Bri pakai seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak ada, kalian bisa pakai nanas biasa. Dikasih sedikit air kemudian di blender. Ya, waktunya kita meracik. Ini kalau bisa kita pakai gelas takar, kita masukkan seperti ini supaya dia lebih pas masukinnya. Kalau nggak pakai itu dia bisa bleber kanan kiri ya. Kemudian untuk ngasih es batunya, ini es batunya kalau bisa es batu yang hancur gitu ya, dan dikasih yang banyak, karena kalau misalnya dia kasih banyak pada waktu kita nuangin cairan biru dari lemonnya tadi seperti ini, dia akan turun langsung ke bawah dan dia berubah warna menjadi hijau ketika ketemu dengan cairan dari jus nanas tadi ya. Kalau bisa RS-nya yang banyak, es batu yang banyak ya. Tinggal kita kasih selasih, ini juga bagus buat kesehatan, untuk menurunkan panas dalam juga, dan juga irisan lemon tadi supaya lebih cantik. Ya, itu saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.